Asaga, Tuhan, berikan babinya pada saya. Asaga! Lepaskan aku. Kolm boy. Dia sedang membantu. Mari kita mencuri hewan ternak. Halo hewan ternak kesayanganku, yang setiap hari ku curi. Apa yang sudah kau lakukan di kandang saya, Tuan? Astaga, Tuan! Saya melihat babi ini kesakitan, Tuan. Lalu... Apa saya... yang kesakitan itu kamu kuliti, Tuan? Saya menghilangkan penyakitnya, Tuan, dengan cara membunuhnya supaya babi ini masih berguna untuk saya. Daripada dia kesakitan, mending saya bunuh lalu saya ambil daging dan kulitnya, Tuan. Kamu tidak usah berbohong, kamu. Sangat... Itu kamu mau menjualnya. Di sini babi saya sehat-sehat, Tuan. Tidak, Tuan. Ini ingin saya kuburkan di kuburan situ, Tuan. Hanya kulitnya yang saya ambil, Tuan. Coba cepat, saya mau lihat bagaimana kamu menguburkannya. Iya, Tuan, ini saya... Babi saya ada banyak, kenapa tinggal satu ini? Yang lain kemana? Yang lain kabur, Tuan, tadi karena menjauhi babi yang ini, Tuan. Ayo, Tuan, kita kuburkan, Tuan. Kuburkannya, Tuan. Di kuburan, Tuan. Ketahuan. Bangsat, kaget. Kepergok nyuri ternak anjing. Bangke. Ayo, Tuan, kita kuburkan, Tuan. Nama ada siapa ini? Saya laporkan ke sheriff nanti kamu. Tidak, Tuan. Nama saya Gary, Tuan, dari keluarga Gallagher. Tuan bisa menyebut saya dengan nama Galer saja, Tuan. Saya hanya membantu babi yang kesakitan ini, Tuan. Kasihan dia tadi. Sepertinya kupingnya tertusuk, Tuan. Lalu dia menangis-nangis dan sudah lemas. Untuk mengakhiri kesiksaannya, saya bunuh dia, Tuan. Harusnya babi saya ini sehat-sehat. Kenapa ada sakit? Saya tidak tahu juga, Tuan. Sepertinya ada orang yang ingin mencoba memburunya tadi, Tuan. Tapi bukan saya, Tuan. Itu bagaimana kamu menguburkannya? Saya memiliki makanan babi, Tuan. Saya kuburkan dengan tanah yang bercampur makanannya, Tuan. Itu namanya itu sen itu. Jangan lupa disebut. Oh iya. Nama babi ini... Toto. Sentoto, okay, Tuan. Semoga Dewa mengampuni babi yang bernama Sentoto ini dengan kebaikan Dewa. Semoga Dewa mengampuni babi dan kita semua. Amin. Amin. Wah, saya berterima kasih ini kepada kamu ini. Siap, karena Tuan. Kamu telah menyelamatkan ini. Siap, Tuan. Tidak apa-apa, Tuan. Jika kamu telah memberikan babi ini keselamatan, sudah mendoakan ini, kamu saya berikan ini. Terima kasih. Terima kasih banyak, Tuan Titius. Oh bukan, nama saya bukan Titius. Oh bukan Tuan Titius. Lupakan nama itu. Tidak, lupakan. Nama saya bukan, Tuan Mikal. Tuan George. Okay, Tuan Mikal George. Terima kasih, Tuan Mikal George. Okay, kalau begitu saya akan lanjut bekerja sebenarnya habis ini, Tuan Mikal George. Iya, ini kamu bilangin itu kalau ada yang ambil lagi itu berurusan sama saya dan sheriff itu nanti di sana. Siap-siap, Tuan Mikal, nanti saya akan kabari Tuan Mikal jika ada yang mencoba mencuri babi ini. Asaga! Tuan! Ketahuan lagi, tolong.
Ada orangnya kah? Demi satu itu. Enggak, demi daging, cowok, demi daging. Ya Allah. Wah, karma kipak-kipak. Oke, aman. Aman. Aman, woi. Asaga! Tuan! Itu buah pisang! Maafkan saya, Tuan! Tidak! Itu buah pisang! Ya, ada hewan lain, woi. Ya Allah. Ya Tuhan. Ya. Gimana, cok, ini, cok? Ya, karma bangsat. Ya elah, anjing. Ah. Ini gimana bangsat? Rip enggak we, enggak rip boy, enggak rip boy. Hey, jangan tangkap aku, jangan tangkap aku, boy. Mampus kamu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. $10 aku. Lepaskan aku. Galer. Sudah kamu diam saja, kamu menyerah, Galer. Tidak akan. Turun kamu. Mau kemana kamu pergi? Jangan ganggu aku butuh daging. Udah, makanya kamu diam. Tidak, kamu akan menangkapku demi $10 pasti. Ah, saya akan kabur dulu. Ditangkap aja. Jangan dicopot tot kalau udah diikat. Oh, enggak boleh. Udah balik. Makan RP-nya, man. Hey, kamu. Mari kita berdamai saja. Damai. Ya, kita damai. Kita damai. Kita damai. Aman ya, sabar. Aman. Kita aman. Damai ya. Damai. Soalnya tadi saya sampai tergiur uang ya, $10 jika saya berhasil menangkap kamu, Galer. Bagaimana? Tapi saya tidak akan lakukan itu. Kenapa? Negosiasi. Ya sudah, kita karena negosiasi. Kamu membantu saya. Iya, Pak, biar panjang ya. Cuman bikin ku di mana? Apakah kamu mempunyai sebuah ide? Bagaimana nah, gitu ya sudah. Jika begini, kamu tangkap aku tapi bagi dua, gimana? Tangkap kamu tapi kita bagi, lalu bagi dua. Iya. Iya kan. Tapi ya, saya khawatir kamu akan diapakan sama tukang peternak itu. Saya tidak tahu. Yang penting jika lumayan ini $5. Mungkin nanti jika saya memang ingin dicelakai oleh pemilik babi itu, mungkin kamu bisa membantuku untuk melawannya, bagaimana? Berarti jika uang itu sudah diberikan kepada saya, kita lakukan perlawanan, begitu maksud kamu? Ya jika saya ingin dicelakai, tapi jika aku tidak dicelakai, ya sudah, biar saja, tidak apa-apa.
Ya sudah kalau begitu. Sudah, okay, boleh, boleh. Kamu tangkap aku dengan tali. Kamu mencuri seekor babi kamu. Ya, karena karena aku kesusahan mencari hewan ternak. Tuan, astaga. Lepaskan aku. Halo. Lepaskan aku. Lepaskan gimana, saya. Tuan? Ini saya sudah bawa paket yang Anda mau. Pencolong babi kamu. Sabar dulu tuan, sabar. Lepaskan dulu. Saya. Ini saya sudah bawakan orang yang Anda maksud. Sekarang. Ya, benar. Ya, sekarang ini saya butuh bayaran, tuan. Oh, tenang-tenang, saya langsung bayar di muka ini. Boleh, boleh kalau begitu. Ini kalau ditipu Sobri aku lucu. Apakan ini, tuan? Bawa ke kantor sheriff ini, nanti biar dia aku secara. Jangan, lepaskan aku. Okay, aku akan memberi boleh, kalian uang begitu. $5 masing-masing, bagaimana? Ayo, tawaran. Bisa oh, saya bisa kasih memberikan $15 untuk kamu, hah? Tuan. Karena kamu apakah telah membawa dia. Tuan, apakah ada tawaran lebih tinggi dari tuan kalian? Saya akan memberikan tuan berbaju merah $15 juga jika tuan membebaskan saya. Tidak bisa tuan. Tuan Michael memberikan kami $15 tuan. Saya hanya memiliki, oke, saya $15 dan 50 sen. Oh, saya bisa kasih $17 bagaimana? Astaga. Oke, saya hanya $15. Proses tahap negosiasi 17 ya. Berarti yang paling tinggi saya ambil ini tuan. Astaga. Saya hanya di 15, 5 sen. Ya, hanya itu kemampuannya. Kita bawa ke kantor sheriff. Saya bawa ke kantor sheriff kalau begitu. Lepaskan aku. 17, berarti bagi dua ini. Iya betul, seperti itu caranya biar lebih mahal. Ya, oke, oke. Bayangin kan, naikkan dari 10. Bagus, bagus, mari kita berpura-pura lagi. Lepaskan aku. Lepaskan ya, aku. Kan. Mati gini. Ini kata sheriffnya belum ada ini, kita tunggu dulu ini. Oh ini siapa? Ini sepertinya sheriffnya. Astaga. Seperti ini sheriffnya. Astaga. Malam tuan-tuan semua. Halo. Selamat malam sheriff. Halo. Wah. Ampuni saya. Ampuni saya, saya tidak akan membuat lagi lagi. Diam kamu pencuri, diam. Begini. Saya sebelumnya mengenalkan diri dulu, saya Michael George yang memiliki pertarakan babi di belakang kantor sheriff. Saya mengenali Anda tuan. Iya, kebetulan ini tuan galer ini, dia mengambil babi saya tanpa seizin saya tuan. Tuan galer. Ampuni saya sheriff. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Dia berkok sama saya satu kali, tuan. Tapi, dia mengambil berapa babimu, tuan? Begini, awalnya saya melihat dia telah mengangkut babi yang sudah dikuliti ke atas kudanya. Lalu saya tanya, itu babi saya mau diapain, tuan? Dia bilang, ini sakit, lalu kata mau dikubur. Saya lihatin, dikubur beneran, tuan. Tapi langsung mengambil babi saya yang lain. Dia mencuri lagi, tuan. Dia hanya beralibi bahwa babinya itu sakit. Ternyata dia setelah menguburkannya dia mengambil babi yang lain. Apa itu benar, tuan? Benar, benar, tuan. Mari kalau begitu saya lepaskan dulu ya. Ampuni saya, tuan sheriff. Tuan Galer. Mari ke dalam, tuan. Yo. Terima kasih tuan-tuan tadi telah membantu saya, yo. Ampuni saya, Sheriff. Sheriff Bomba. Siapa Bomba ini? Sheriff siapa ini, tuan? El Paso, tuan. Oh, El Paso. Ya, El Paso, tuan. Siapa yang... Ampuni saya, tuan Paso. Apakah ada yang mengikat tali dia? Tolong bukakan terlebih. Yang mengikat talinya sudah pergi, tuan. Tuan sleep tadi. Mungkin tuan bisa guntingkan saja, tuan. Terima kasih. Saya pisau saya terjatuh ketika berkuda tadi. Sudah tuan, sudah saya bukakan. Tuan Galer. Iya tuan. Kenapa saya ngadep situ? Apakah saya harus menghadap kanda ini? Tuan, saya ingin bertanya, apa alasan Anda mencuri babi tuan pemilik babi tersebut? Saya membutuhkan dagingnya tuan karena daging mencuri tuan.
Karena astaga, daging babi saya sangat suka babi. Tidak tahu tuan. Saya sangat suka dengan rasanya. Saya tidak pernah menemukan daging senikmat daging babi tuan. Pencuri sih, pencuri. Harusnya membeli, jangan mencuri. Apakah tuan kan suka berbisnis? Apalagi saya sedang berbisnis dengan anda. Jika kelakuan anda begini, anda jelek di hadapan saya. Maafkan saya, Tuan Pasu. Saya tidak akan mengulanginya lagi, Tuan Pasu. Saya berjanji. Saya tidak akan mengulanginya apakah, lagi, Tuan Pasu. Apakah benar kamu akan berjanji? Beri dia hukuman sosial saja, Tuan. Kenapa? Bohong, Syarif, bohong. Tuan, Tuan, bagaimana kalau begini? Ini kan kenung. Maulin, makan babi saya. Bagaimana ya, kalau misalnya begini? Dia suruh menternakan babi sampai beranak 10. Kalau gagal, ah, babi itu. Baik, baik, baik. Tuan, itu butuh waktu yang sangat lama, Tuan. Itu butuh waktu yang sangat lama. Anda ingin dipenjara? Tidak, tidak, tidak. Ingin tidak, Tuan Pasu. Peternakan, Tuan. Oke, oke, oke. Biar saya yang urus peternakan. Tuan Mikael tadi. Ya, ini peternakan saya ini ada di sini, di Emerald Station dan di rumah saya. Tapi di rumah saya itu sapi, tidak perlu. Hanya di sini dan di Emerald Station. Bagaimana? Boleh begitu, betul. Saya siap begitu saya antarkan Tuan Galer ini ke sana ya. Baik, siap. Mari Anda harus berkuda dengan saya, Tuan. Bob. Oke, ikuti dulu lah. Aduh, naik ini. Hei, Tuan Galir, sebelum yeah. Anda ke sana, saya akan melepaskan baju Anda. Harap Anda membelakangi saya. Siap, Tuan. Astaga, jangan juga celana saya, Tuan. Astaga, Tuan, kenapa dilepas, Tuan, celana saya? Seperti dipasang saja, Tuan. Astaga, Tuan, saya pasang sudah, lagi, sudah, Tuan. Sudah, ya. Sudah, begini saja. Astaga, Tuan. Saya ingin menyimpan anak panahmu dan beberapa senjata pisaumu itu. Astaga, Tuan. Baiklah begitu, Tuan. Tuan yang pemilik babi, apakah dia memerlukan pisau untuk mengurus ternak? Oh, tidak, tidak. Dia hanya... baik, kalau tidak. Begitu, saya pisau saya simpan di saya dulu, ya, Tuan. Ampuni saya, Tuan-Tuan sekalian. Saya mari, kalau begitu, kita menuju lagi. Lokasi. Piler, selamatkan. Mari, Tuan. Selamatkan aku, Piler. Mari kita mengambil kuda terlebih dahulu. Nih, nih. Barang-barangku sudah disitanya, Piler. Bodoh, bodoh. Nggak dari tadi naiknya kamu. Saya akan memasukkan kuda saya dulu. Gimana, Tuan Mikkel, untuk peternakan babi besar itu? Di Emerald. Station, Tuan. Astaga. Di arah... Emerald Station, ya? Timur Tenggara Valentine. Timur Tenggara Valentine. Ya. Ini jadi mungkin karena kandang babi sudah bersih, jadi kemungkinan ini ada beberapa sapi yang memang ingin melahirkan dari Tuan Albert. Ini ingin Tuan ini membantu proses pelahiran dari sapi tersebut, Tuan. Astaga, saya tidak tahu caranya, Tuan. Bagaimana cara membantu melahirkan seorang hukum sapi? Tetaplah hukum, Tuan. Siap, maafkan saya, Tuan. Sudah baik, sapi yang berwarna apa, Tuan? Yang betina yang akan melahirkan? Mari, saya antarkan, mari. Baik. Oh, saya tinggal dulu, saya harus panggil Tuan, istri mau ke mana? Tuan, mau ke mana? Panggil istri saya sebentar. Mau ke mana, Tuan? Mau ke mana, Tuan? Kalian. Tuan, gaji saya malam ini belum dibayarkan tadi, Tuan. Oh, iya, nanti, ya. Biar istri saya. Iya. Itu Tuan yang sedang menunduk yang berwarna hitam, Tuan. Oke, Tuan. Sepertinya kalau sapi sedang melahirkan ini, aduh, sangat sensitif ya. Jadi, apakah dia memerlukan tali, Tuan, untuk membantu proses pelahiran apa tidak? Mungkin. Saya coba ya, Saga, Tuan. Awas, Tuan. Tuan, dia sangat agresif, Tuan. Iya, namanya dia mau melahirkan, Tuan. Dia sangat... Astaga. Kenapa Tuan sudah mengambil posisi aman di atas rans itu, Tuan? Iya, karena saya sudah terbiasa mengurusnya, Tuan. Tuan Galer, ini silakan, ada silakan, tali, Galer. Tuan. Siap, Tuan. Ayo, Galer. Semangat, Galer. Galer, semangat. Aku tunggu sini ya, sambil ngerokok, Galer. Di kopi ya, diku. Ya, hati-hati ya, Tuan. Jadi, Galer.
itu ketika dia marah, Tuan. Tuan tinggal masukkan tangan Tuan ke bagian belakang badannya, lalu ditarik. Siap, Tuan, Tuan, Tuan. Tuan. Galer. Tuan, tolong, Tuan, Tuan, tolong. Tuan, tolong. Galer. Sabar, Tuan, harus pelan-pelan banget, Tuan. Harus pelan-pelan, Tuan. Pelan-pelan. Secara merunduk, jangan memaksakan diri, Tuan, Galer. Boleh membantu dia tidak? Boleh, boleh, Tuan, kalau Tuan bisa. Calm boy, calm boy. Calm boy. Ah! Dia sedang membantu untuk melahirkan ini. Galer. Astaga, sabar sabar. Aku sudah mulai bisa, aku sudah mulai bisa. Iya, iya. Halo, Ibu. Halo, Madam. Ya Allah. Jangan kabur kamu. Naik kuda, naik kuda. Ayo. Jangan, jangan, lebih sakit kalau jatuh. Ya Allah, awas, awas. Ya Allah, digocek. Tuan. Diseruduk lu. Aman aman Galir. Tangkap tangkap. Awas awas, lari lari enggak bakal kuat. Ada kuda lagi. Aku tangkap dia. Aduh. Tangkap, nice, 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 bagus, bagus. Dapat, dapat, dapat. Dapat Galer. Dapat. Dia tertidur dia, dia tertidur, dia tertidur. Ayo lahirkan, lahirkan, lahirkan. Sudah tertidur, sudah tertidur. Dia tertidur kah? Dia tertidur. Ayo, ayo Galer, ayo Galer. Ayo Galer, dia sudah tertidur Galer. Ah, jadi kamu, kamu yang nyolong baju babi saya. Maafkan saya Nona. Jangan panggil dia Nona, panggil dia Madam. Tuan Galer. Saya ini. Ya Tuan, maafkan saya Nona. Maafkan saya Nona Esmeralda. Kamu lanjutkan dulu. Siap Nona Esmeralda. Ini Nona Esmeralda kan. Astaga, sangat susah ini kepalanya keluar. Iya. Ayo keluarkan pelan-pelan. Mungkin tangannya harus dimasukkan lebih dalam Tuan buat mengambil badannya. Astaga Tuan. Ayo. Ayo Galer. Galer. Ayo Galer. Ayo, keluar. Sabar-sabar ini kepegang kepalanya. Nah, ini sudah mulai keluar. Oh. Tinggal dikit lagi tuh, tinggal dikit lagi tuh. Itu ada suaranya sudah. Kenapa seperti suara manusia ya? Itu bayinya benar-benar banteng kan Tuan? Ya ini banteng. Ah ini sudah lahir dia.
Nih. Ah, syukurlah. Ini sudah lahir. Wah, sudah lahir. Syukur. Biarkan mereka lelah sepertinya. Biarkan ibunya beristirahat dulu dengan tenang. Iya. Mari kita tinggalkan dulu mereka berdua.